Pelaksana pelayanan pelanggan UP Tilu Majalaya merek Pangladen pemasangan listrik gratis ke 305 kepala keluarga di Lembur Dewata Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir Jambu Poe Kemis Nu Anyar Kaliwat. Data bantuan pemasangan listrik gratis teh mangrupa program tanggung jawab sosial jeung lingkungan PLN pikeun ngawujudkeun harapan masyarakat Kampung Dewata sangkan bisa ngaronjatkeun ekonomi jeung karaharjaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reana 305 kepala keluarga di Kampung Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, nampa pemasangan listrik gratis anu dikokolakeun ku PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP Tilu Majalaya, poe Kemis beurang. Eta pemasangan listrik gratis teh mangrupa bantuan program tanggung jawab sosial jeung lingkungan anu disalurkeun PLN pikeun masyarakat prasejahtera dina raragama paghari pelanggan nasional. Dina prak-prakan masangkeun listrik gratis pikeun 305 KKT secara simbolis dipasrahkeun ku manajer PLN UP Tilu Majalaya, Hafazah turta ditampa ku wakil warga serta kepala desa Tenjolaya. Eta prak-prakan masangkeun listrik gratis teh jadi harapan sakumna masyarakat Kampung Dewata sangkan bisa ngaronjatkeun ekonomi jeung karaharjaan. Akan menyerap penggunaan PLN, induk efisiensinya Jawa Barat juga ya, akan insya Allah akan membantu kami penyerahan bantuan sehingga nanti GSL. Ini sesuatu kebaikan untuk kita bersama ya, insya Allah dilakukan. Demikian barangkali sambungan listrik sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah membuat Dewata Caang. Saran dan fasilitasnya saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu benar-benar masyarakat itu tidak membayar. Baik Ibu dan Bapak, kita lanjutkan kepada acara yang keenam. Acara yang keenam terbagi menjadi dua poin. Yang pertama yaitu penyerahan secara simbolis bantuan listrik gratis di Kampung Dewata dan Desa Tenjolaya kepada yang akan melaksanakan, dipersilakan. Senang sekali ya. Udah lama ya. Terus sekarang udah ada pemesanan secara gratis ya Bu ya. Ibu harapannya ke depan Ibu mungkin bagaimana Ibu setelah ada pemasangan listrik ini Bu? Ya harapannya Ibu setelah ada payung. Jadi beliau mengucapkan terima kasih dengan adanya listrik ini, harapan-harapan mudah-mudahan tadi bisa semua tersampaikan dan bisa lebih terang lagi hal-hal yang lain. Ngaliwatan eta kegiatan masangkeun listrik gratis ke 305 kepala keluarga teh, masyarakat kacida sarumangetna nampa eta program lantaran bisa ngaronjatkeun ekonomi jeung karaharjaan masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.